kasih atas kehadirannya dan mau divaksin. Kita bertahap, mudah-mudahan datang terus nanti vaksinnya. Nanti kawan, saudara, sahabat, insya Allah semua dapat. Saya, kemudian Pak Dandim, kemudian Bapak Bupati, ya beserta jajaran ini minta tolong. Tolongnya apa? Satu aja, bantu kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan nanti Bapak Ibu sudah divaksin, berpikiran bahwa saya sudah kebal. Enggak, yang sudah divaksin kena juga ada. Jadi saya minta tolong nanti Bapak Ibu yang sudah divaksin ini menjadi contoh bagi saudara-saudara yang lain. Ajak saudara kita, tetangga kita, kawan, sahabat untuk menjaga protokol kesehatan. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Polresta Banyumas yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa melakukan vaksinasi bagi umat lintas iman, lintas agama pada kesempatan saat ini. Kami sangat bersyukur karena itu sangat membantu meningkatkan kekebalan imunitas dari umat lintas agama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kapolresta Banyumas beserta seluruh jajarannya yang sudah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan vaksinasi pada hari ini. Terima kasih, saya sudah divaksin. Terima kasih, saya sudah vaksin.